Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey. Nampak ah, nampak ah. Okey, hari ni kita akan aku nak macam hari ni kita akan belajar buat kita belajar mukadimah lah, macam nak buat sistem. Aku buat aku based on web system guna PHP. Sebab itu paling senang korang nak belajar, sebab sekarang demand web system sangat tinggi. Ada yang guna PHP, ada guna Java, ada guna apa nama lagi satu tu? ASP, ada guna sekarang diorang tengah guna, aku lupalah apa nama diorang language tu. So sebab ini aku pakai, yang aku tunjuk ni pakai Windows. So aku pun tak pernah set up coding environment kat Windows aku yang ni. So kita sama-sama set up lah. So hari ni aku nak ajar macam mana nak sediakan environment untuk start coding untuk Windows lah. Kalau Mac lain cerita, Mac senang. Kalau Windows kena download something. So korang dah sedia belum? Oh ramai gak tengok 17 orang. Okay, start. Aku rasa ramai yang nak tahu macam mana. Okay, aku tunjuk salah satu sistem yang aku sedang develop. Lama tapi tak boleh tunjuk kat korang URL dia. Aku tunjuk apa lah yang aku dah develop. Tak ada contoh lah. Aku pun tak boleh nak buka kat sini sekejap. Aku buka kat sini sekejap eh. Aku try tengok eh kat Mac aku ni ada. Kejap tau. Kejap eh. Bagi aku setting sekejap. Kejap lah. Display capture. Okay. Kejap tau. Bagi aku allow ni dulu. Ya, tak boleh tunjuk pula. Okay lah, aku tunjuk satu. Okay. Okay, ni salah satu sistem yang korang boleh buat bila korang dah belajar macam mana nak buat sistem guna PHP. Okay, ni totally guna platform Laravel.
Ni apa panggil platform lah, apa panggil lah, framework framework lah lah. So korang, kalau korang dah pandai tu, korang boleh buat satu sistem yang lebih kurang macam ni lah. Sebab basically setiap sistem dia punya basic sama, cuma coding lain-lain. Okay, aku dulu belajar software engineering. Aku belajar dulu software engineering dekat UTM dalam fakulti computing. Sekarang nama dia fakulti pengkomputeran lah. Computing, macam tu lah, computing. So okay, first benda yang korang kena tahu, kita ada OOP, oriented, apa lah OOP. Aku tak study semua benda-benda ni nak sebelum aku buat live ni. Kalau korang OOP ni agak object oriented programming. So object oriented programming ni ada 3 layer. Satu belakang sekali, back end, lepas tu front end, dan tengah-tengah ada middle layer. Middle layer tu korang punya PHP lah. Korang punya PHP, middle layer, back end semua tu korang punya PHP, middle layer korang punya API, lebih kurang macam tu lah. So front end selalunya yang korang buat main MySpace tu. Siapa pernah guna HTML, CSS, itu semua front end. So bagi yang kita belakang-belakang ni, selalunya kita panggil back end programmer. Kita akan buat pakai PHP. Kalau korang dah kerja nanti, kalau korang jadi full stack programmer, korang akan start daripada database, HTML, CSS, bla 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 bla, JavaScript, jQuery, semua tu lah. Aku pun tak pasti sangat sekarang punya job description macam mana, tapi aku rasa ramai company yang more prefer to full stack programmer lah, sebab senang dia hire korang buat daripada A sampai Z. So first sekali, aku nak bagi tahu korang, sebelum korang buat apa-apa, start apa-apa programming project, aku prefer korang buat satu folder untuk development. So selalunya kalau kita buka kat command prompt macam ni, so korang akan start dengan C, user, lepas tu nama korang kat sini kan. Boleh nampak tak aku punya ni? Aku tak tahu aku boleh zoom ke tak ni. Pasal korang, aku harap korang boleh nampak lah kat sini kat command prompt ni. C, users, Kushairi, macam aku punya Kushairi Zuana. So start akan start daripada macam ni lah, dia punya part kat sini. So kalau korang nak buat apa-apa project, sebelum korang start project korang, korang buat satu folder kat bahagian ni. So kita follow ni, C, users, Kusha. Okay, so kita buat satu folder kat sini. Aku selalu bagi nama folder aku development lah. Macam mana nak kasi besar kejap. Bagi aku study tu, aku pun tak kena sangat guna OBS ni. Display betul lah. Macam mana nak tukar preview scaling? Betul tak? Okay tak? Okay, sama. Ya, ataupun aku buat, okay, aku tukar resolution aku punya ni lah, komputer lah, senang. 4K, 4K, aku punya 4K. Ya, aku tukar resolution eh. Okay, aku pakai ni. Buat korang nampak. Kan? Okay, good. Okay, nampak ni? Macam dah okay dah? Okay eh? So, first kali yang aku suka suggest kat semua orang, korang kena ada satu folder development je ni.
So kalau korang nampak ni for the development, so korang akan sumbat semua projek korang kat dalam spool dia ni. So bila korang pergi, nak pergi dekat sebab kita selalu akan pakai command prompt ni, so korang just pergi je ni, buka je command prompt, so terus masuk folder development. Easy. Bagi aku lah easy lah, tapi ada setengah orang cara lain kot. Tapi bagi aku, aku suggest korang buat macam ni. So bila korang, let's say batch 10 aku buka, aku buka command prompt kan, command prompt ni. So dia start pada sampai tu, so just start development lah. So terus masuk kita punya folder untuk folder kita punya project. So senang. So the next step, aku suggest korang ada GitHub account lah. So bagi bagi yang tak tahu, GitHub ni macam kita punya, kita selalu pakai panggil apa, visioning aku tak pasti namanya, visioning lah kot. Kita setiap kita punya project tu, kita kena ada version dia lah. Macam hari ni aku dah buat sampai login page, so the next step aku akan sambung besok untuk buat dashboard. So kita nak save kita punya version sampai login tu, so dalam, kalau ada something error masa kita buat dashboard, kita boleh revert balik ke version yang tu. Saya tak boleh buka lagi hak. Okay. Okay, dah boleh buka. Okay. So, korang sign up dulu kalau korang tak ada. Macam aku dah ada, so aku just login aku punya ni lah. Login dia. So bila korang nak buat satu-satu projek, make sure korang start daripada buat folder tadi. Ni sekali buat je lah, one time create je. Lepas tu next step, korang kena login kat GitHub. So korang buat korang punya new project kat sini, new repository lah. Normally aku akan buat style aku macam ni lah. So kalau let's say kita ada next project macam test project, so korang boleh buat kat sini, so korang private kan lah. Okay. Lepas tu create. Okay tak? Faham? So dia ni actually step ni boleh buat kemudian, tapi aku prefer aku buat dulu sebelum aku create aku punya project folder, sebab senang nanti aku nak synchronize dengan GitHub. Okay, next kita akan set up environment untuk start programming dulu. So selalunya orang akan guna WAM atau or LAN. So aku dah lama tak guna Windows, so banyak lah different WAM. Dia ada macam ni, kalau kau tengok ni ada WAM, LAM, MAM, XAM. Aku tak tahu mana satu yang orang pakai sekarang. So macam kat sini, kalau kita tengok WAM is used for Windows. So kita akan guna WAM lah. So WAM installation, install dia lah. Ni lah kot. Aku tak tahu dah lama. Okay. So actually WAM ni apa, apa yang ada dalam WAM ni? Dia ada Apache. Apache tu kita punya server lah. Kita call is hosting kita Apache tu. Lepas tu kita ada MySQL. Kalau korang tengok situ ada MySQL. MySQL ni database ataupun MariaDB lah. Normally aku pakai MySQL lah. Aku tak pernah pakai MariaDB. Tak pernah dalam hidup aku pakai MariaDB. Lepas tu dah ada PHP. PHP ni kita punya language yang kita akan pakai untuk buat web system. Yang aku punya lah, yang aku ajar korang ni. Kalau orang lain tak tahu dia pakai apa selalunya. Tapi bagi aku prefer PHP sebab senang. So korang akan install download ni. Okay, kita sama-sama download lah kalau korang tengah
macam mana ni. Kita akan download sekejap lagi. Once tab yang kiri, mana satu tab kiri bang? GitHub. GitHub. Faham. Ini semua ini semua keyword-keyword yang korang kena ambil tahu lah. Aku rasa siapa yang tengah belajar dalam bidang yang sama macam aku kat, tengah kat universiti, korang tahu benda-benda ni kot. Sorry, aku kat sini aku tak ada dah. Aku nak kena download GitHub tu lah. So, tunggu sampai warm server ni siap. Lepas tu, baru kita set up dia sama-sama. So, ini kita akan belajar requirement macam nak sediakan environment untuk coding dulu eh. Then, the next step, baru kita buat start hello world ke. So, actually, sekarang dah senang dah sebab dia dah ada package macam warm ni lah. Dulu tak? Dulu kita kena install sesuatu. Kita kena set up untuk PHP, kita kena set up untuk MySQL. Actually, kalau korang guna MacBook ataupun OS lah, Mac OS, korang kena set up satu-satu macam tu. Okay, dan ada website yang korang kena ambil tahu adalah Laravel. Okay, Laravel. Okay, inilah framework yang aku selalu guna bila aku buat website. Sebab apa aku guna dia? Sebab dia cantik. Cantik satu, lepas tu dia punya documentation dia A. Korang boleh tengok, korang kalau korang yang baru nak belajar pun, korang boleh follow step by step macam mana nak installing Laravel, kena install Composer, everything here. So bila korang follow satu step by step ni, korang tapi korang kena ada basic programming lah. Actually kalau macam ni kan, routing, so korang kena tahu apa routing tu buat apa, middleware buat apa. Okay, this one front end, dia guna blade. Korang akan guna blade template. So macam-macam. So memang aku guna Laravel. So kemarin kalau korang pergi job street ataupun mana-mana job hunting punya job punya website yang cari kerja kan, mostly sekarang Laravel salah satu requirement untuk front-end developer lah. Kalau korang nak tahu. Kenapa aku punya internet macam tak okay sebab aku download kot. Maybe lah sebab aku download kot. Sebab aku guna, tak guna Streamit ke, tak guna Unify ke apa, sebab aku guna aku guna Digi. Sebab sini tak ada Unify, tak masuk ni. So, apa-apa soalan, tanya aku dulu sementara kita tunggu dia siap download ni, lama lagi. Bagi yang minat nak buat sistem, aku suggest, sebab aku ada banyak member yang bukan basic basic IT pun. Kalau korang tahu, ada yang daripada engineer, ada yang pada biotech. Tapi sebab passion diorang minat nak buat sistem, diorang belajar. Sekarang masing-masing ada yang company sendiri. Kebanyakan yang aku kenal dia freelance lah, freelance. Dia buat sistem sendiri, hidup tanpa bekerja dengan orang lain. Diorang, kebanyakan diorang buat bisnes sendiri. Sebab bila korang buat, Bagi aku, ini aku punya opinion, bila kita buat sistem sendiri, bukan ada company lah. Bukan ada, kita ada kerja orang, kita punya sistem lebih kepada kita punya cita rasa lah. Sebab kalau macam aku pernah belajar, aku je ada software house dulu. So, aku punya programming style ni memang lain lah. Tak macam yang aku buat sekarang. Sebab aku kena follow company tu punya programming style. Macam ni diorang bracket kat mana pun aku kena follow diorang, naming convention pun aku kena follow diorang. So
memang agak struggle lah kalau korang yang ada dah ada haluan sendiri, tiba-tiba korang masuk software house, korang kena follow company tu punya programming style. Agak tension juga lah sebenarnya. Tapi tapi kerja kan, nak duit kan, so terpaksa lah follow. PHP sama lah, yang kita nak belajar ni PHP lah, bukan kita, sekarang ni aku akan ajar PHP punya language sebab aku just tahu PHP punya language untuk web system. Aku tak tahu yang orang lain pakai apa. Aku tahu ada yang pakai Java untuk buat web. Macam sekarang dia pakai apa lah, macam Facebook, Twitter dah balik arah dah, dah tak agak PHP lah, dia orang pakai benda lain. Man-man, lepas PM tu terus ambil matrik ke diploma. Aku ambil matrik. Lepas PM aku ambil matrik, aku program 2 tahun, PDT. Tak pandai kan? So ada yang budak-budak pandai ambil setahun punya program. Aku budak-budak tak pandai, saya ambil 2 tahun aku ambil fizik. Lepas tu ambil jurusan, kan aku dah cerita dia, aku ambil software engineering kat UTM. Dah ya, lagi 17 saat. Okay, aku punya WAM ke apa jadah nama ni, WAM server ni dah siap. So kita buka, kita dah siap. Aku harap siapa yang betul-betul nak belajar, korang boleh follow lah. Aku buat step by step ni. Aku pun first time download WAM server dekat aku punya PC ni. So kita pilih language English, then just accept lah. Siapa je baca agreement ni, aku tak tahu. This one, okay. Okay, so just follow dia punya folder ni, jangan tukar sebab senang je, sebab nanti dia tak pening. So actually kita akan install 7.2. Ambil yang 7.2 eh, kalau korang follow aku. So kita akan install MySQL lah, kita akan kita tak install MariaDB, kita pentingkan MySQL 5.7. Okay, ikut aku punya apa nama, setup ni eh. Ambil MySQL 5.7 dengan 7.2 punya PHP sekali lah. Sebab dia dah ada, aku tak berapa minat MariaDB ni, so tak apa kita install dia. So kita next. Okay, so kita tunggu dia siap install. Amat tak. So sekarang ni sambung ni, tak aku dah tak sambung belajar lah. Aku habis, sampai aku habis degree dekat Software Engineering UTM. Oh, security, okay, network security eh. Dulu aku suka ambil belajar network. So aku ada CCCA, CCCA level 1. Actually kalau korang full stack programmer macam kita, macam aku lah, freelance kan, aku kena tahu sikit pasal networking. Let's say kalau korang nak, actually kalau korang nak set up server untuk korang punya sistem ni, penting lah, korang kena tahu. Bang, save ke tak live ni? Aku save lah, aku save. Yes. So, alamak, macam mana aku nak tukar kepada macam mana aku nak cari Chrome ah? Sekejap ah. Google don't have ya. Don't have ya. Aku rasa dekat App Store. Alamak, tak ada pula. User, Musha. Eh, App Store apa lah? App Data lah. Eh, aku cari Chrome dulu. Okay, Google Chrome. Amat, tak ada juga. Tak boleh dorang simpan Google punya ni lah. Eh, Chrome punya tak payahlah. Tengoklah. Lepas kita cabaran coding, korang kena tahu. Okay, let's say macam korang punya company, let's say korang kerja di company. So company korang mostly buat sistem untuk account, so korang kena belajar account, double entry, everything lah. Kalau
Let's say korang belajar Chrome dia punya apps lah. Let's say korang belajar, korang punya company buat sistem untuk, kalau korang kerja ada company, korang buat belajar untuk HR. So korang kena tahu pasal HR lah, pasal tax, taxation, pasal pengiraan PCB, pengiraan tu semua. Kalau korang punya company buat sistem pasal apa nama tu, kapal terbang, so korang kena belajar tahu pasal kapal terbang lah. So mostly company buat sistem pasal account lah. So aku punya suggestion, kalau korang buat sistem pasal account, korang mostly korang kena belajar double entry lah. Double entry. So korang boleh start google-google lah benda ni. Debit, kredit, kredit, debit, debit apa, kredit apa, GL, general ledger apa, GL code apa. Ni aku punya suggestion lah. So mana tadi aku dah siap. Okay, kat sini aku dah siap aku punya warm server ni. Normally dah akan ada kat sini lah. Aku tak tahu, tak ada. Kenapa tak ada kat sini? So kita start buka lah. Okay. Oh, dia pun nak launch. Okay, korang nampak lah button, alamak, dekat bawah ni. Sekejap aku pindahkan aku punya OBS ni. Aku pindahkan ke atas lah. Okay, korang nampak tak button W dekat taskbar ni? Button W kat taskbar ni, kalau warna hijau, maksudnya server dah up lah. Okay, so let's say aku nak check, boleh ke tak lah? Aku tak pernah guna, macam nak check? Aku tak pernah reconnect server. Aku tak pernah guna Windows untuknya. Let's say, korang nak tengok korang punya macam mana, okay. Aku sedang berklik, okay. Bukan juga. Not this one. Okay, korang dah klik kat that one tu. Lepas tu korang, susah. Okay, localhost. So kalau korang tap localhost dekat Chrome, kalau keluar benda macam ni, maksudnya korang punya installation berjaya lah. Faham tak? Susah ke senang belajar coding ni? Kalau minat senang lah, kalau tak minat susah. Okay, so basically kalau korang punya localhost dah keluar macam ni, so environment korang dah berjaya lah, korang dah boleh start buat coding. Tapi sebelum kita buat coding, kita kena ada text editor. Okay, selalunya aku pakai Sublime Text. Ya, yeah. So korang boleh download Sublime Text ni. Tapi sekarang tengah trend orang pakai apa nama dia lah, text editor. Dah aku search, aku lupa. Orang sekarang pakai apa nama dia? Ni VS Code. Okay, sekarang orang pakai ni. Kebanyakan yang member aku dah tukar daripada Sublime Text pergi VS Code sebab lagi banyak plugin. Tapi aku aku masih tak geti pakai. Lama tak gerak ah. Jap. Ya. Bagi aku refresh sikit. Pening baru tak pakai benda OBS ya. Sekejap. OBS. Jatuh. Aku tak reti sangat pakai benda ni. So jadi pening. Okay. Okay dah. Okay. So text editor yang aku suggest korang pakai ada dua lah. Satu Sublime Text ni.
Ya, yeah, Sublime Tag. Lagi satu, VS Code ni. VS Code eh. Tapi kalau korang belajar kat universiti, aku rasa mostly cikgu akan suruh korang download Notepad Plus-Plus ni. Kan? Kan? Otakak, mesti kalau korang belajar kat U, aku tak tahu lah kenapa lecturer suruh download Notepad Plus-Plus ni. Aku dulu belajar pun pakai Notepad Plus-Plus ni. Pening pun otak aku. So, aku dah ada Sublime Tag ni. Okay, belum. So, aku akan download some Sublime Tag ni. Okay. Kita akan download Sublime Tag. So, siapa yang nak pakai VS Code pun boleh. Korang boleh belajar lah guna VS Code. Sampai aku tak kerti. Padahal sama je interface dia. Tapi aku tak tahu kenapa aku tak berapa minat VS Code ni. Aku dah pernah try tapi tak jadi. So aku tukar balik ke Sublime Tag ni. So kita pakai, kita install Sublime Tag ni. Aku tunjuk korang satu sistem yang aku akan buat lah. Jadi senang je. Okay, dah buka Sublime Tag, semua dah ada. So first kali korang pergi kat korang punya WAM 68 ni, 64 lah. Okay, 64. Lepas tu pergi kat www. Okay. Okay, kat sini lah korang kena publish project korang. Macam tu lah. Aku buat satu test project. Okay, so aku buat satu folder test project tadi. Lepas aku open folder tu. Okay, folder. So aku dah buka folder test project tu. Lepas aku buka buat satu file. Aku buat nama file tu selalu kita untuk apa panggilan? Landing page. Selalu kita akan pakai apa? Index dot php lah. Yush. Okay, kita install kat sini. So okay. Nama. Eh, tak gerak lagi eh. Shot sendiri. Sekejap. Asal tak gerak ah? Dah bagi aku. Aku pening lah ni OBS ni. Macam mana aku nak ni lah? Sekejap lah, bagi aku setting balik sekejap resolution ni. Allah. Okay. OBS. Display capture. Sekejap. Sekejap tengok jadi apa lu. Sekejap lah. Masa gelap lah. Sekejap aku tambah lagi satu. Korang pakai apa selalu? Window capture kan? Tengok. Display capture kan. Masa letak ni lah. Masa letak dia lah. Aku punya ni macam dah okey kat OBS aku. Dah keluar lah. Hai, masalah. Haa, okey dah. Belum lagi kan? Dah belum lah? Dah kan? Hehehe.
Eh, dah belum ah? Okay dah. Okay. So, aku tunjuk tadi aku buat satu page, landing page. Lalu kita akan buat landing page, kita akan namakan landing page kita index.php kan. So, untuk PHP, korang kena ada satu syntax yang ni lah, PHP. So, okay. Okay, ni aku nak show date lah. So, bila kita nak tengok web yang kita buat tadi, kita pergi dekat Chrome, localhost / test project. Tada, salah, ada start. Okay. So, ini maksudnya ada error dekat korang punya coding. Kalau tengok date tu salah, so kita patutnya kita bukan tak boleh buat macam tu. Lepas ni kita buat DMY untuk display format ni, date to date. So kita save, lepas tu kita refresh. Oh, salah lagi. Aku tak buat echo, patut kita buat echo. Echo, okay. Ya, aku besarkan screen balik eh. Keep change. Okay, nampak? Okay, ini yang kita buat tengok eh. Kalau korang tengok sini, kat URL ni, localhost ni, server kita lah, web hosting. Okay, test project ni, nama folder yang kita create kat sini. Kalau korang tengok ni, kat test project. Okay. Okay, ni kalau korang tukar ni sebenarnya localhost ni. Okay, ni test project. Lepas tu index.php tu landing page. So, landing page selalu ni tak akan keluar dekat belakang ni. So, kalau korang nak tulis juga index.php, benda yang sama akan keluar. So, normally index dia tak akan tunjuk dekat URL. So, ini 17.4.20. So, ni lah PHP. Okay. Okay. Echo untuk PHP, echo maksudnya print F lah. Print out, print tentu. Date, ni semua PHP punya feature lah. So, kalau korang nak buat apa nama? Another line pun boleh, echo sama apa lagi, echo apa lagi. Aha. Tadinya kalau kita belajar dulu, hello world lah. So, echo hello world, korang akan nampak echo hello world. Okay tak? Senang kan? So, yang paling penting, set up environment dulu. Siapa yang nak belajar, korang ambil satu, korang punya laptop ke PC, set up environment macam aku ajar ni. Lepas tu kita dah boleh start buat projek kita. Ini ini dah tak sampai 1% pun. Banyak lagi depan ni. Guna notepad boleh. Tapi aku tak tahu notepad punya UI macam mana. Tapi aku lebih prefer UI Startline Tag ni. Sebab kita boleh install plugin. Apa-apa plugin kita nak guna senang. Let's say bila korang dah, aku tunjuk ni salah satu projek aku yang aku tengah develop sekarang. So korang boleh tengok macam mana aku buat versioning lah. Macam ni, sudah siap purchase request. Dah siap travel by flight. So senang aku nak tahu kat mana aku buat last benda yang aku set dekat benda tu. Macam mana aku nak tengok dia punya ni, versioning aku lupa lah. Okay, senang kan? Ada soalan tak? Sebelum aku end session first ni. Jadi korang kena try buat
set up environment dulu, baru korang boleh main-main dengan nak buat dia. So the next step, okay lah, aku ajar sampai buat, kita buat install Laravel framework eh. First pergi Laravel punya Laravel punya apa panggil website ni, lepas tu kita akan pakai version 5.8. Okay, lepas tu korang install. Macam nak install? Macam ni lah. Laravel utilize composer. So first kali kita kena ada composer. Composer ni macam apa panggil lah, library lah. A dependency manager for PHP. Dia macam library lah. So apa-apa kita nak, kita boleh panggil composer ni untuk untuk handle kita punya request. So kita buat installation Windows. Kita akan ambil installation Windows ni. Aku tak pernah install kat Windows, sorry. Okay, kita boleh download and run. So dah ada installer. So korang download ya. Okay, Laravel Composer. Okay, ni adalah keyword-keyword yang korang kena ingat. Install for all user. Okay, korang install. Kalau dah aku try tengok, aku pun tak pernah guna kat Windows, sorry lah, aku pun tak pernah guna kat Windows. So dah siap. Using composer sama kot macam dekat Mac. Takde pun. Kejap lah, macam nak guna composer kat Windows. Installing introduction PHP. Okay, ni sorry lah, aku tak tahu macam nak guna kat Windows lah. Sekejap lah, tunggu lah. Composer on Windows tutorial. Okay, mana apa ni, Mac OS, Windows. Okay, install Windows, bla 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 bla. Okay, CMD. Okay, another window will pop up and ask to locate the PHP. Mana ada? Oh, kena buat PHP mula sekejap. Okay, download composer. Okay, yes. Okay, next. Lepas tu kita punya PHP kat mana, betul kot? Okay, next. Next, install. Okay, next. Next, finish. Okay, dalam video pop up asal bla 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 bla. Dah setting. Atau copy in the SMD. Aku harap korang dapat follow lah. Tidak lah, aku try lah. Tak ada pun. So nak install lah. So to download Composer and install it on your system. Sekejap, kita belajar macam mana nak bukan, Composer tu library management. Aku panggil dia library management lah. Kalau kita nak something daripada, kita nak ambil plugin PHP, kita pakai Composer untuk download. Tolong dia download. Kau tengok ni, kan dia tulis tu dependency manager for PHP. Oh, box package. Okay,
Okay, Composer setup. Okay. Oh, kena ambil kat situ. Macam sekejap, aku nak try download Composer dulu ah. Next. Close. PC. Minimum. Kita pakai 7.2. Next. Next. Install. Okay, Composer dah siap install. Okay tak? Aku tak kerti ingin ngajar. Okay, okay. Actually, kalau untuk install Composer ni, korang boleh follow, korang Google lah ni. Ya, yeah, apa tadi aku Google lah. Composer, okay, aku Google ni lah. Composer on Windows tutorial. So, korang follow you apa nama tu? YouTube yang first ni, video yang dia suggest first ni. Ai tak gerak ah. Aduh apa hal ni? Ya ya. Capture ke display capture. Okay, sekejap, aku settlekan aku punya ni sekejap. Sekejap, aku settlekan OBS. Okay dah. Okay, macam aku cakap tadi, siapa yang nak install Composer dekat Windows, korang boleh Google lah Composer on Windows tutorial ni. Korang follow lah video yang first ni yang dia suggest ni. So korang follow macam nak install. So bila korang nak tahu berjaya tak berjaya install Composer, korang buka CMD. Lepas tu korang just type Composer. Nanti dia akan keluar macam ni. So maksudnya dah berjaya ada Composer. Okay tak? So bila dah ada Composer, so kita boleh start buat Laravel tadi sekejap. So documentation, ikut aku punya step lah. Laravel, documentation. Lepas tu make sure korang tukar 5.8. Aku tak suggest guna 6 dengan 7 sebab tu dah another level. Kalau dah tukar front end punya sistem, dah tak pakai yang senang lah. So korang, aku, kalau bagi aku, kalau nak mudah, korang start 5.8 lah. Okay, bila korang dah siap ni, korang boleh guna ni lah. Korang copy ni Composer Global Require Laravel ni, installer ni, copy, lepas tu korang paste dekat sini kat CMD. Lepas tu korang enter. Okay, dah enter, korang tunggu dia siap.
dia akan lama sikit lah sebab dia nak download Laravel punya installer ni. Okay, ada apa-apa soalan tak? Sementara kita tunggu Composer siap download. Kalau korang tengok dia punya detail ni, install ni, Symfony ni, Symfony adalah salah satu framework juga, framework, PHP framework. Lama lah, tapi orang tak pakai dia kot. Aku tak tahu sangat. Okay, so dah siap. Siap. So korang boleh start. Alamak, kat mana eh? Aku nak try tengok. Okay, Laravel dah siap install. So CD, korang pergi dekat korang punya ROM 64. Apa lah folder? Folder www tu, WMP64. Okay eh. CD WMP64 www. Okay, macam ni. Okay, lepas tu pergi dekat. Okay, dah sampai www ni. So dah, okay. Bodoh lah, amin. Nanti siapa yang dah lost, korang boleh follow balik start, korang tengok balik video aku. So kita buat lah Laravel. Nak buat new project kan, Laravel. Kita follow balik apa Laravel punya suggestion ni, aku dah lupa lah. Ha ni ni, biar composer ni, korang ambil yang bawah ni. Composer, create project, bla 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 bla. Okay, copy dia, korang paste. Lepas tu yang pasti yang block ni korang tukar, jadikan nama project korang Laravel test. Lepas tu enter. So dia akan create project untuk Laravel. Lag lagi ya. Aduh. Apa hal lah? Ya, aku buka oleh OBS. Aku tak kerti buat planning-planning ni. Korang lagi, aku buat jadi lagi dekat dengan user, friendly user. Okay, nampak tak apa yang tu? Okay, korang boleh. Apa yang aku tengah buat sekarang, aku tengah buat projek baru. Nama dia Laravel Test. Aku guna Laravel. So, kita akan copy daripada Laravel punya page ni. Korang copy ni lah. Composer, create project, bla 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 ni. Lepas tu korang paste kat CMD. Make sure korang dah sampai dekat korang punya www punya folder. Korang paste. Lepas tu korang tukar dia punya nama project. Lepas tu korang enter. Dia akan run macam ni. So sekarang ni tengah download requirement apa benda-benda yang diorang nak guna. So kita tunggu sampai dia siap download semua. Dah berapa lama lah, agak sejam lah. Cukup sejam aku stop lah. Nanti pening orang yang nak follow lepas ni. Tunggu sampai dia siap. Aku tunjuk korang magic yang Laravel buat. Lagi senang kerja korang, korang tak payah buat. Dia dah siap. Korang punya OOP, modeling, korang punya model, korang punya apa dah panggil
model, database, everything dia dah siap buat kan. So korang just sambung buat daripada situ. Kita tunggu sampai dia siap jap. Lembab pula. Lambat pula. Okay, sementara tu kita aku nak tengok something, aku nak lupa apa nama dia. Dan kejap apa nama dia? Oh, okay, dah siap. Bila dah siap, bila dah siap ni, korang pergi dekat korang punya project tadi, CD, Laravel, Dr. Underscore Test lah kan. So korang boleh list tengok, apa lah kat sini, dekat Windows apa ada punya part ni. List lah. Macam nak list kan ni lah kat Windows. Aduh, susah lah. CMD file command. Deal. Okay. Okay, so korang boleh tengok semua file yang dia generate. Okay, satu, salah satu file yang paling penting untuk Laravel adalah this one, ENV ni. Sebab apa dia penting? Okay, kita buka project tu. Aku tunjuk korang, kesan dia penting. Laravel test. Okay, select folder. Okay, tu korang pergi kat file .env ni. Kat sini lah diorang, korang punya setup dengan database. Kau tengok ni, database korang kat sini, DB connection. Okay, make sure korang pilih MySQL. Lepas tu dia ada key kat sini, key ni penting. Kalau dia tak ada key ni, korang punya project tak boleh run. Okay, lepas tu ada AP, app URL ni. Okay, sekarang local host lah sebab kita kat local. Kita buat dekat develop environment. Okay, this one kau tengok environment local. So, bila korang dah publish korang punya system ni dekat korang punya hosting nanti, live database, kita akan tukar dia, letakkan local. Kita akan pakai dia as production. Kita akan tukar jadi production. Selalu kita kata prod lah, tapi kalau panjang production lah. So sekarang kita akan pakai local lagi. Okay, ni penting. MySQL korang punya ni, kalau korang ada tukar password untuk MySQL, korang tukar kat sini lah. Kalau korang tak ada tukar, korang tukar lah. Lepas tu database ni pun sama. Disebabkan aku punya project ni namanya Laravel test tu, aku pun akan buat satu database nama Laravel test juga.
tak hangat. So kita tengok MySQL. So kita nak buka MySQL kat sini. Ya. Yeah. Okay. So kalau create database, so korang tahu kan macam mana nak guna MySQL. Kalau tak tahu, nak create satu database baru, create database, lepas tu nama database korang Laravel test, lepas tu semicolon, enter. So kalau dia tulis kat situ query ok, one row affected, so maksudnya dah ada database. So kalau korang nak pergi guna database korang, korang just tap use Laravel test. So tak ada. Show database. Show apa lah? Show show table. Eh? Ai, apa tak dia? Jap. MySQL. Macam mana kau nak pergi MySQL lah? Okay, page one. Ada je? Oh, aku salah tayang Laravel underscore test. So mari mula eh. Kau pergi kat sini, pergi kat MySQL, lepas tu korang buka guna konsol. Aku lagi prefer korang belajar guna konsol ni. Phantom use Laravel test. So sekarang kita dah pakai database Laravel ni lah. So kat korang punya .env punya file ni pun sama, korang kena tukar Laravel test. Lepas tu save. Okay ya? Ni penting. Aduh, hang lagi. Dah aku buka lagi sekali. Kau rasa tak suka aku mengajar? Dah belum? Oh, okey dah. Okay, kita akan sambung besok. Tapi kita akan tengok apa yang Laravel dah buat. Contoh aku nak kena install Firebase. Sekejap lah. Aku install ni dulu. Okay, kau tahu, okay, sekarang aku tengah download apa panggil lah, VALET ni, Valet, benda lah kan. Benda ni penting sebab aku guna dekat Mac aku. Dia untuk create satu URL untuk korang punya sistem. Macam aku buat tadi lah, Laravel test kan. So selalunya korang akan type, kalau korang tak guna Valet, korang akan type localhost underscore Laravel test. So korang boleh dapat pergi korang punya sistem tadi tu, projek korang. Tapi kalau korang guna Valet ni, korang akan type Laravel underscore test dot test. So korang tak payah type localhost bla bla bla. So dia macam domain yang legit lah. Untuk korang buat sistem. Okay, akunya valid dah tu. So valid apa lah, nak start aku lupa lah. Okay, valid use PHP. Okay, guna dia. Okay, sekarang clear valid di. Okay, dah settle. Aku rasa dah boleh guna kot.
Sudah, try tengok. Laravel underscore test. Apa dia ni? aku tak tahu kenapa. Tak apalah, kita guna Laravel punya server lah. Sudah. Risk 1, PHP Artisan Surf. Hang lagi ya? Aduh, woy. Haa? Kenapa lah? Main game tak pula jadi? Time main game okey ya. Video aku buat kelas macam ni buat tadi. Okey dah. Okey, aku enter. Okey, sekarang korang tengok Laravel development server started. So korang boleh pergi localhost / Laravel test. Okay. Okay dah, okay. So sekarang ni inilah yang Laravel buat untuk projek kita. Dia dah siapkan interface semua. So senang, lepas ni kita akan continue buat. Senang je. Lepas aku try buat sistem pakai Windows, so aku percayalah, sebab tu ramai developer pakai Mac OS. Bapak susah Windows kan nak buat, nak develop sistem. Banyak setup yang tak, banyak setup yang tak apa, tak support ke, aku tak tahu lah. Dia leceh untuk support dekat Windows. Besok ataupun bila next session, aku akan start buat pakai aku punya Mac untuk memudahkan aku ajar korang. So aku punya nasihat kepada sesiapa yang nak belajar, let's say lah, korang nak further korang punya passion pergi sistem, korang tengah belajar SPM ke apa sekarang ni, aku nasihat kalau korang lepas ni belajar kat universiti, duit PTPTN korang ke, duit apa-apa apa-apa yang korang dapat, korang simpan sikit untuk beli Mac. Mac dah murah sekarang. 2012 punya MacBook still boleh guna sampai sekarang. Sampai sekarang still boleh guna, ramai lagi developer guna MacBook 2012. Harga pun 2000 lebih lah. Kalau korang simpan 3-400 satu semester sampai habis belajar, korang dah dapat satu MacBook lah. Okay lah, sampai di sini saja kita punya session hari ni. Aku harap korang dapat ilmu. Korang tengok balik, tengok balik aku punya video ni untuk belajar balik. Kalau korang tak faham, korang komen lah kat bawah, aku reply kot. So sampai di sini saja live aku hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam next session. Aku guna Mac eh. Aku tak boleh guna Windows lah. Tak kerti aku. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum, bye bye. Terima kasih kerana menonton.